sudah tiba. Indoren sudah memasuki terminal Kampung Rambutan. Untuk Indoren double decker. Jetbus 3, sahabatku, Volvo. Ini dengan tujuannya Jogja. Jakarta, Jogja. Dan untuk harga tiketnya, kemarin kita dapat informasi dari pengurusnya untuk yang silvernya itu sekitar 450, sedangkan untuk big topnya 425, sedangkan untuk yang paling atas itu 400.000. Pokoknya mantap banget, sahabat. Pokoknya sahabat yang penasaran pengen lihat yang bagian dalam untuk Indoren ini, boleh dicek di video saya itu ada yang waktu saya review ini untuk unit Indoren ini, sahabat. Ini sudah mulai banyak untuk para pelanggannya Indoren, padahal ini baru juga ini merintis di terminal Kampung Rambutan. Pokoknya Indoren ini pada saat ini, sahabat, sudah mulai aktif banget di terminal Kampung Rambutan, baik itu pagi maupun sore. Untuk Indoren ini ada terus setiap hari, sahabatku. Untuk pembelian tiketnya bisa juga melalui agen di terminal Kampung Rambutan dan juga melalui websitenya. Untuk Indoren ini ada aplikasi tersendiri atau websitenya tersendiri, sahabatku, bisa dipesan. Oke, baiklah sahabat, ini tampaknya untuk Indoren sudah bersiap untuk dilepaskan dan berangkatkan dari terminal Kampung Rambutan. Nah, ini sudah bergerak maju ke depan, berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan di sore hari ini menuju kota Jogja. Oke Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua, amin ya robbal alamin. Pokoknya saya pesankan buat para sahabatku semua untuk naik Indoren, terutama ini Indoren ini sudah aktif banget di terminal Kampung Rambutan, baik itu pagi ataupun sore. Untuk pagi pemberangkatan Indoren ini sekitar 6:30 sampai jam 7, sedangkan untuk sore pukul 4:30 atau 16:30. Ah, ini terlihat rombongan naik Rosalia Indah, sahabat, namun belum tahu ini untuk tujuan yang kemana untuk Rosalia Indah ini. Kita coba cek dulu, mulai dari depan kita lihat papan trayeknya untuk Rosalia Indah ini, sahabat. Ini banyak banget penumpangnya yang naik. Oh, Jakarta Wonosobo, sahabat. Yang lewatnya Purwokerto berarti. Untuk Rosalia ini agak kurang tahu ini, sahabat, untuk harganya. Berapa untuk harga tiket Rosalia dengan tujuan Wonosobo ini? Nah, itu petugasnya Mas Jati lagi tulis manifest tampaknya di setatnya supir. Namun untuk kelasnya tampaknya eksekutif ini, sahabatku. Pokoknya kalau Rosalia ini toilet semua. Nggak tahu ini kelasnya apa. Namun ini eksekutif. Nggak tahu eksekutifnya eksekutif apa ini, sahabat, soal mengingat eksekutif ini banyak kelas juga. Nah, itu sudah bersiap nampaknya dengan tujuan Wonosobo. Berarti ini start awal itu dari Bogor untuk Rosalia Indah ini, sahabat. Terlihat di sana Wonosobo, Purwokerto, Bogor. Berarti start awal dari Bogor lintas terminal Kampung Rambutan.
SHD 449. Nah, itu pintunya udah mulai ketutup. Itu tanyanya untuk unit ini sudah siap untuk diberangkatkan dari terminal Kampung Rambutan. Oke, Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya rabbal alamin. Rosin. Ah, ini ada Arsat Niaga Trans sudah memasuki tempat parkirannya, sahabat, baru tiba. Untuk mesinnya menggunakan Scania dan karoserinya dari Laksana SR2. Ini ada Mania, dua orang sahabat dekat saya. Arsat Niaga Trans ini pendatang, termasuk pendatang baru juga sahabat untuk di terminal Kampung Rambutan ini. Namun untuk tujuannya ini nggak terlihat, nggak ada papan trayeknya. Namun pernah dengar itu untuk Arsat Trans ini dengan tujuan Jogja, sahabatku. Oke, sahabat, ini untuk Arsat Niaga Trans Hadi berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Oke, Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya robbal alamin. Mesinnya menggunakan Scania, sahabatku, berarti jos. Ini baru tiba sahabat Pendawa 87 dengan tujuan Surabaya Wolupitu. Mantap interior lampunya warna biru. Nah, ini ada strobonya. Atas bawah strobo sahabat. Surabaya bang ya? Ya, Surabaya. Surabaya ini sahabat, yang suite class. Nah, itu terlihat para penumpangnya sudah pada tiba di terminal Kampung Rambutan. Namun untuk Pendawa ini kita agak kurang paham sahabat untuk mengenai soal harga terutama. Namun di sini untuk tujuannya terlihat di sini ada papan trayeknya dengan tujuan Surabaya. Untuk kelasnya suite class Arsenal. Oke, sahabat, ini tampaknya langsung melanjutkan perjalanan untuk Pendawa Wolupitu atau Pendawa 87 menuju kota Surabaya. Nah, ini full strobo atas bawah ini sahabatku. Pokoknya mantap banget. Ini penggemarnya para mania. Nah, ini belum juga berangkat, kemungkinan masih dicek sahabat untuk penumpangnya satu persatu yang naiknya dari terminal Kampung Rambutan khususnya. Nah, itu sudah selesai tampaknya. Nah, ini sudah bergerak maju dan pintunya sudah mulai ketutup. Oke, Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Supir atas sapaan hangatnya. Ah, ini dia sahabat untuk Sindoro Satria Mas baru tiba di terminal Kampung Rambutan with Lion Jetbus 3.
Namun untuk tujuan ini, tujuannya Madiun, sahabat yuk. Berarti ini start awalnya dari Tangerang, kalau kita lihat itu Tangerang Madiun 201. Sorry sahabat, kita jeda sebentar mengingat lagi kondisi azan maghrib. Oke, baiklah sahabat, tadi sudah selesai azan maghrib. Nah ini untuk Sindoro Satria Mas White Lion berangkat sahabatku. Oke Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya robbal alamin. Mantap jos. Nah, di sini sudah tiba satu unit untuk Rosin atau Rosalia Indah. Namun ini nggak tahu sahabat untuk tujuannya, soal dari sini kita tidak terlihat untuk papan trayeknya untuk Rosin ini. Ini banyak banget penumpangnya tadi terlihat itu. Ah ini Rosin lagi. Oh ternyata melintas doang sahabat untuk Rosin yang satu ini. Nah, di sini langsung berangkat untuk Rosin yang satu ini juga, nggak tahu ini tujuannya kemana sahabatku. Hati-hati Pak Supir, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya robbal alamin. Nggak tahu tujuannya sahabat, soal nggak ada papan trayeknya untuk Rosin ini. Nah, ini langsung dua unit untuk Rosin keluar berbarangan. Ini menyusul di belakangnya ada Sumber Alam. Menyusul lagi ada Tayo, Mungil. Ah di sini ada lagi sahabat yuk untuk Tiara Mas, mantap. Tiara Mas sahabatku sudah tiba Apante. Tapi nggak tahu ini kemana Tiara Mas ini tujuan, nggak ada papan trayeknya juga ini sahabatku. Pokoknya ini judulnya anak jalanan, ini ada tulisannya. Tapi kita nggak tahu ini tujuannya kemana untuk Tiara Mas yang satu ini. Tampaknya Surabaya juga ini. Ini kemana kayak di Surabaya? Malang sahabat. Oh ternyata untuk Tiara Mas ini tujuan Malang Surabaya untuk Apante. Nah, oke baiklah sahabat, ini tampaknya untuk Tiara Mas dengan tujuan Malang Surabaya sudah bergerak maju untuk berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan menuju Kota Apel atau Kota Malang. Oke Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Apante. Apante H7 Tiara Mas sahabat. Terlihat di ujung sana sahabat ada bus premium sudah keluar berangkat untuk meninggalkan terminal Kampung Rambutan pada sore hari ini, Kalisto. Yang
yang saat ini masih lagi rame-ramenya naik daun bangan untuk base premium ini, sahabatku. Yang ini Kalisto. Di ujung sana ada Rosalia Indah, Rosin, Jetbus 3. Sebentar lagi tampaknya bersiap, sahabat, untuk berangkat. Itu terlihat Mas Jati lagi tulis manifest penumpangnya buat laporan sama petugas desuk yang ada di pos 4 bagian depan. Nah, ini hampir nggak dapat kita, sahabat, untuk videonya Rosalia Indah berangkat. Hati-hati, Pak Sopir, selamat jalan. Semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya robbal alamin. Rosin. Oh, oke, sahabat, ini ada pendawa 87 atau pendawa Wolf itu yang terontonnya, sahabatku. Ini tumben banget kita ketemu untuk pendawa 87 yang warna coklat ini di malam hari. Ini biasanya sore terus, sahabat, namun ini pada malam hari ini, tepatnya itu di malam hari dia tiba. Nah, ini strobo full banget. Ini full strobo banget ini, sahabat. Pokemon. Oke, baiklah, sahabat, ini sudah bergerak maju untuk pendawa Wolf itu atau pendawa 87. Nah, ini termasuk salah satu unit pendawa 87 yang sudah legend ini, sahabatku. Lihat dari depannya kan nggak ada topinya untuk pendawa 87 yang satu ini. Oke, Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Terima kasih juga buat sapaan hangat dari Pak drivernya.